Legenda kelelawar seri lima pendekar harum jeli 17. Rombongan kelasi yang semula berkumpul di atas geladak, kini sudah tidak keihatan lagi orang sebanyak itu telah menghilang dalam waktu singkat. Keruan Kim Leng Chi melenggong bingung. Hi, jangan-jangan orang Tianhok tu sudah datang tadi dan membawa mereka pergi seru Tio Sen? Tanpa dijemput orang masa kita sendiri tak dapat pergi ke sana tiba-tiba Oh Tihoa berkata dengan gemas. Sedikitnya nona Kim tentu tahu jalan rahasia keluar masuk mereka Tio Sam coba memancing. Kim Leng Chi tidak menjawab, mukanya semakin pucat. Tidak apa-apa seandainya kau tidak tahu kami tetap dapat mengetahuinya, ujar Oh Tihua dengan suara lembut. Dia tertawa lalu menyambung pula. Sudah banyak kejadian aneh dan peristiwa rumit yang pernah kita alami dan semua dapat kita pecahkan dengan baik. Mendadak Kim Lengci menarik tangan Oh Ti katanya dengan gemetar. Bagaimana bila kita tidak pergi ke sana? Sebab apa? Tanya Oh Ti heran. Oh Ti, tidak, tidak apa-apa, jawab si Nona dengan menunduk. Kalau kita sudah sampai di sini, masa tidak jadi ke sana? Ujar Oh Ti apalagi kita pun tak dapat mundur kembali, hakikatnya tiada pilihan lain bagi kita, tukas Tio Sen. Akan tetapi, tahukah kalian betapa seram tempat itu, kata Kim Leng Chi dengan badan menggigil. Semua orang termenung. Sejenak kemudian barulah Choh Liu -hi yang berkata, kalau Nona Kim bilang begitu ku percaya Pian Hok -tse pasti suatu tempat yang menakutkan dan lain daripada yang lain, bisa jadi sama sekali tak dapat kita bayangkan, oh, nona Kim Kumohon dengan sangat, sudilah kau terangkan, sebenarnya macam apakah Pulau Kalong yang mengerikan itu? Sesungguhnya apanya yang begitu menakutkan? Tanya Tio Sen. Sampai lama Kim Leng Chi termenung, akhirnya ia bersuara sekata demi sekata, aku tidak tahu hahaha oh teh tertawa geli. Aku benar-benar tidak tahu, teriak Kim Leng Chi mendadak dengan menyongkol. Sebab aku tak dapat melihat apapun, aneh kau tidak dapat melihat apapun. Oh Tihoa menegas dengan heran. Kalian tidak melihat apa apa, mengapa merasa takut? Dengan gregetan Kim Lengci menjawab, justru tidak dapat melihat apapun maka menakutkan. Sebab apa? Sungguh aku tidak paham, ujar Tihoa. Aku paham, tukas Tiosen. Hektometer, kau paham kentut jongek Oh Tihoa. Tio Sam tidak marah katanya pula, coba jawab hal apa yang paling menakutkan di dunia ini. Oh Tio A berpikir sejenak, lalu jawabnya. Kesepian kukira yang paling menakutkan di dunia ini adalah kesunyian, saat ini kita sedang bergulat dengan maut dan bukan waktunya berlibur dan membuat saja kata Tio Sam dengan menyongkol. Habis apa yang paling menakutkan menurutmu jawab Oh Tio A. Yosem memandang jauh ke sana, katanya kemudian. Kegelapan. Karena kegelapan maka tak dapat melihat apapun. Dia menghela napas, lalu menyambung pula. Baru sekarang kupaham arti pulau kalong itu. Apa artinya? Tanya Hoa. Oh Kau tahu tidak apa kekurangannya pada badan kalong atau kelelawar dan sejenisnya? Hoa oh menggeleng dengan bingung. Meta, kelelawar punya meta? Tapi tak dapat melihat mereka adalah makhluk hidup yang buta tutur Tio Sen. Jadi, kau maksudkan orang-orang di Pulau Kalong adalah orang buta semua? Tanya Oh Tio A. "Kukira begitu," ujar Tio Sen. "Tapi, tapi apakah orang buta juga menakutkan?" gumamohtihol a sambil berkerut kening. Orang buta sudah tentu tidak menakutkan tapi kalau kita sendiri juga berubah buta itulah yang menakutkan kata Tio Sam sambil menyeringai. Mau tak mau berubah juga air muka Oh Tio A, katanya. Masa kau kira bila kita sampai di Pian Hok Tsu sana kita juga akan berubah menjadi buta eh, Tio Sam mengangguk. Persetan, jenge Oh Tio A. Hektometer ingin kulihat dengan care bagaimana mereka akan membutakan mata kut, kecuali mereka mahir ilmu gaib. Kim Leng Chi menghela napas, katanya, "Mereka tidak perlu menggunakan ilmu gaib. Barang siapa tiba di sana akan berubah menjadi buta dengan sendirinya." Tandus gersang, itulah keadaan pulau yang misterius ini. Batunya berwarna kelabu pucat, dingin, keras, seram. Ombak masih mendampar di pantai pulau dengan suaranya yang gemoy. Batu karang memenuhi sekeliling pulau, hampir setiap arah ada bangkai kapal yang kandas di situ sehingga mirip sebangsa kambing atau kelinci yang tergigit binatang purba. Betapapun kuat dan ringannya, kapal juga sukar berlabuh di situ. Di tengah suasana seram itulah OTHOA oh berdiri di atas sepotong batu karang di tepi pantai memandang sekelilingnya. Akhirnya ia menghela napas panjang dan berkata, sungguh suatu tempat yang mengerikan. Jika tidak menyaksikan sendiri, biarpun dibunuh juga tidak ku percaya di dunia ini ada tempat begini. Tapi ternyata ada manusia yang dapat hidup di tempat demikian, kata Tio Sen. Bisa jadi mereka bukan manusia, melainkan setan, sebab tempat ini hakikatnya mirip kuburan benda hidup tapi tidak kelihatan, kata Oh Ti Ya bahkan kapal yang utuh saja tidak ada, tampaknya setiap yang berada di sini jangan harap lagi akan pergi Apakah kau benar-benar pernah datang ke sini satu kali tiba-tiba Oh Hoa bertanya kepada Kim Leng Chi Ehem, HM, si Nona mengangguk Kemudian kira bagaimana kau meninggalkan tempat ini tanya Oh Hoa pula Tian Ho Chu menyuruh orang mengantar keberangkatanku, jawab Kim Leng Chi dan kalau tidak diantar, dapatkah kiranya kau pergi sendiri jika tidak diantar terpaksa aku harus mati di sini jawab Kim Leng Chi dengan menunduk. Begitu berada di pulau ini, lidah si nona serasa begitu kaku sehingga setiap ucapannya seakan-akan sangat memakan tenaga. Habis berkata tadi butiran keringat lantas menghiasi dahinya. Mendengar keterangan itu, Oh Ti Hoa menjadi ngeri juga sehingga berkeringat dingin. Kalau dulu dia pernah menghadapi musuh yang tangguh dan tempat yang betapapun bahayanya, tapi semua itu dapat dihadapinya dengan tenang, sebab tempat-tempat ini cukup banyak peluang untuk kabur bila mana perlu. Tapi sekarang yang dihadapinya adalah sebuah pulau karang di tengah samudra raya, sebuah tempat yang buntu. Chow liuhi yang sejak tadi hanya termenung saja tiba-tiba ia bertanya, "Pian Hokkong, Chu, cuan muda kelelawar." Yang kau katakan itu apakah Tocu, penguasa pulau, di sini EHM, si Nona mengangguk. Apakah kau tahu dia siapa dan siapa namanya tidak? Tidak tahu, tiada seorang pun tahu, dan juga tiada seorang pun yang pernah melihat nyatanya Cho Liuhi yang pula. Tidak, kan sudah kukatakan setiap orang yang berkunjung ke sini akan berubah menjadi buta, Hah jika demikian yang paling untung sekali ini jelasi Allah Goan Kong Chu, ujar Choh Liu Hiang dengan tertawa. Untung? Untung apa tanya Oh Ti Ho A. Dia kan orang buta jawab Choh Liu Hiang. Mendadak Kim Leng menengadah dan berkata, Hiang Swe, lekas kita pergi saja, mungkin masih keburu, pergi dan sini? Kemana tanya Choh Liu Hiang? Kemanapun boleh daripada di sini, tapi apa yang dapat kita lakukan? Tempat ini tiada terdapat jalan lain. Kita dapat mencari sebuah kapal rusak dan sembunyi di situ. Kita tunggu bila ada kapal lain datang kemari. Harus tunggu berapa lama setelah Oh Hoa. Berapa lama pun jadi daripada di sini. Jawab si Nona. Oh Hoa menghela nafas. Katanya, bagiku tentu saja suka mengawanimu menunggu, tapi kau tidak kenal sifat kutu busuk tua ini. Tapi, Hiang Swe, apakah kau tak ingin pulang dengan hidup? Tempat ini sesungguhnya teramat berbahaya, seru Kim Leng Chi. Semakin seram ucapanmu, semakin dia tak mau pergi, kata Oh Ti Hoa. Sebab apa tanya si Nona? Sebab urusan semakin berbahaya semakin menarik baginya, tutur Oh Ti Hoa. Selama hidup paling suka menyerempet bahaya suka bertualang suka perangsang, Apakah nanti bisa pulang dengan hidup atau tidak adalah soal lain baginya. Kembali Kim Leng Chi menunduk ucapnya perlahan. Ku tahu kalian tentu, tentu mengira aku ini takut mati. Padahal yang kutakutkan bukanlah soal mati. Ku tahu, di dunia ini memang ada hal-hal lain yang jauh lebih menakutkan daripada mati. Kata Choh Liu yang dengan tenang. Sebab itulah, apabila Nona Kim tidak mau tinggal di sini, kami pun tak bisa memaksa. Kau kan dapat menyuruh Tio Sam tetap tinggal di sini mengawanimu. Ini memang kewajibannya," ujar Rof Tio. Tio Sam melotot dan berkata, "Asalkan Nona Kim suka dengan sendirinya akan kutemani dia. Cuma dia tidak mau terima diriku, tapi minta kau mendadak." Kim lengci menatap Roh Tio dan bertanya, "Apakah kau mau menemani aku? Sudah, sudah tentu." Jawab Oh Ti sambil mengusap keringat. Cuma, cuma apa tanya si Nona. Oh Ti Hoa memandangnya sekejap, tertatap oleh sorot mata si Nona. Akhirnya ia menghela napas perlahan dan berkata, Oh, tidak apa-apa, akan kutemani kau. Kim Leng Chi menatapnya lekat-lekat, sampai lama barulah ia berkata dengan perlahan. Bisa mendengar ucapanmu ini apalagi yang kutakuti. Akhirnya mereka tiba di balik sepotong batu karang yang menyerupai pintu angin. Di situ terikat seutas tali baja panjang dan di atas tali tergantung sebuah kereta luncur. Tali baja itu menjurus ke dalam sebuah gua yang gelap gulita. Kesinilah Kim Leng Chi membawa mereka. Apakah tempat ini jalan masuknya? Tanya Oh Ti Hoa. Ya ketika itu dari sinilah ku masuk ke sana, tutur Kim Leng Chi. Mengapa tiada terdapat seorang penjaga pun tanya Oh Tihoa pula. Hakikatnya tidak perlu penjaga, sebab setiap orang yang berada di sini kan tiada jalan lain kecuali meluncur masuk ke sana, kata Kim Leng -Chi. Dan sekali sudah masuk ke sana untuk keluar lagi boleh dikatakan sesulit, sesulit naik ke langit. Tempat apakah pada akhir persinggahan kereta luncur ini tanya Choh Liu Hiang. Inilah tempat mereka menyambut tamu. Di sanakah Tian Hok Chu menyambut tamunya? Terkadang Ting Hang yang berada di sana. Sesungguhnya Ting Hang itu pernah apanya Pian Hok Kong Chu tanya Cho Liu Hiang. Seperti muridnya. Setelah berpikir sejenak lalu Cho Liu Hiang bertanya pula. Dari sini ke sana kira-kira berapa jauh? Aku pun tidak tahu persis berapa jauh. Jawab Kim Leng Chi. Aku cuma ingat, Ketika aku berhitung sampai 79, kereta luncur itu lantas berhenti. Tampaknya anak perempuan memang lebih cermat daripada lelaki. "Andaikan aku pernah datang kemari, tidak nanti aku main hitung segala," kata Hoa oh dengan tertawa. umpama berhitung juga takkan tepat hitunganmu, selat Hakikatnya kau tidak tahu hitungan sampai berapa cawan arak yang kau minum juga tidak jelas." terkadang sudah terang kau minum 30 cawan, tapi kau mengaku sudah minum 80 cawan. Ku tahu kau pintar berhitung sebab parak yang kau minum tidak pernah lebih dan tiga cawan, ujar Roh Ti Hoa. Tiba-tiba Cho Liu Hi yang tertawa, tanyanya, eh dapatkah kau berhitung sampai 50 dengan mendelik Oh Ti Hoa menjawab, sudah tentu, baik. Begitu berada di atas kereta, kita lantas mulai berhitung. Bila hitungan mencapai 50, segera kita terjun ke bawah, kata Choh Liu Hiang. Baru saja hitungan mereka sampai 10, kereta luncur sudah memasuki kegelapan. Kegelapan yang tiada ujung pangkalnya, kegelapan yang tak diketahui cetek dan dalamnya, satu titik sinar saja tidak ada. Juga tiada suara apapun. Tubuh setiap orang meluncur mengikuti kereta gantung itu, hati mereka pun terasa tenggelam ke bawah. Kalau ada sesuatu yang menakutkan di dunia ini, maka hal itu adalah kegelapan yang tidak nampak apapun. Ketika mereka berhitung sampai 25, cahaya pada mulut gua tempat masuk mereka pun tiada kelihatan lagi. Setiap orang semakin gerah, sesak nafas dan cemas. Apakah jalan ini benar-benar jalan masuk ke neraka? Dengan erat Oh Tihua menggenggam tangan Kim Leng -Chi, Ketika hitungannya sampai 46, barulah ia melepaskan tangannya dan perlahan menepuk bahu si nona. 47, 48, 49, 50, lompat. Seketika Tio Sam merasa dirinya seperti sepotong batu yang anjlok ke bawah. Dan tempat apakah di bawah sana? Bukit bergolok? Wajan berminyak mendidih atau lautan api? Apapun juga yang terdapat di bawah sana, Terpaksa ia pasrah nasib. Hakikatnya, ia tak dapat berhenti lagi. Dalam amat tempat ini, sampai sekian lama masih belum mencapai dasar. Tio Sam sengaja memejamkan mat. malah. pada saat itulah sekonyong-konyong ia merasa seperti menyentuh sesuatu. Segera ia bermaksud menahan tubuhnya, tapi terlambat. Sekalipun di bawah tidak lebih hanya sepotong batu, tempat kakinya akan terbanting patah. Syukurlah mendadak sebuah tangan mendadak terjulur dari samping dan menyanggahnya dengan berlahan. Sudah tentu ia tidak dapat melihat tangan siapa itu, tapi selain Choh Liu hi yang rasanya tiada orang lain lagi. Ai mempunyai kawan sebagai Choh Liu yang benar-benar beruntung bagiku, demikian pikir Tio Sen. Baru timbul pikiran begitu tiba-tiba tangan itu pun beruntun menutup beberapa hiatu di tubuhnya. Sejenak, suasana menjadi sunyi, rasanya tambah panas dan menyesakan nafas. seperti seekor ikan mati saja. Tio Sam dilemparkan orang ke tanah. Dia mengertak gigi, menahan sakit, dan tidak bersuara. Orang itu pun tidak bertanya, terdengar suara tindakannya yang perlahan meninggalkan tempat itu. Keadaan gelap gulita, jari sendiri saja tak kelihatan. Tempat apakah ini? Apakah penjara? Di manakah Cho Liu Hiang, Oh Te Hoa dan Kim Leng Chi? Tio Sam berharap nasib kawan-kawannya itu akan lebih baik daripada dirinya. Pada saat itulah, terdengar suara langkah seseorang mendekatinya. Lalu seorang dilempurkan pula ke tanah bahkan terbanting lebih keras. Rupan fanasi Oh Te Hoa tidak lebih mujur daripada Tio Sam waktu jatuh dia masuk ke sebuah jaring, tapi bukan jaring sembarang jaring, melainkan jaring kawat yang keras sehingga tulangnya tergentak sakit, bandengan tadi malahan hampir membuat tulangnya terlepas. Kontan ia mencaci maki, tapi betapapun ia berkawok-kawok tetap tiada orang menggubris. Langkah orang tadi sudah menjauh. Belang terdengar pintu ditutup, dan suaranya dapat diduga kalau bukan pintu batu tentulah pintu besi. Siau oh! Mendadak didengarnya suara seorang memanggilnya perlahan. Hi, Tio Samkah di situ jawab Oh Tio A terkejut. Ya, tak tersangka kau pun datang kemari, kata Tio Sam dengan gegetun. Keparat, sekali ini benar-benar terjungkal dengan penasaran, sampai bayangan lawan juga belum terlihat, tahu-tahu sudah kejeblos di tangan orang, omeloh oh Tio A dengan gemas. Selama hidupnya sudah banyak menyerempet bahaya dan mengalami peristiwa yang menakutkan tapi setiap kali Sedikitnya dia sempat mengadakan perlawanan Namun sekali ini kesempatan melawan saja tidak ada Tio Sam menghela nafas, katanya Baru sekarang ku tahu apa sebabnya Nonakin merasa takut Agaknya kita seharusnya menuruti nasihatnya Dengan gergetan Oh Tihua menanggapi Baru sekarang juga ku tahu Tian Hok Kong Chu itu bukan manusia sebab kalau dia manusia tentu takkan menggunakan care sekeji ini. Tampaknya begitu kita sampai di sini, segera diketahui oleh mereka, ujar Tio Sen. Setiap gerak gerik kita diawasi oleh mereka, sebaliknya kita tidak melihat mereka. Inilah yang benar-benar menakutkan, mana Nona Kim tiba-tiba ia bertanya pula. Oh Tihoa tak menjawab, Sebaliknya balas bertanya, di manakah si kutu busuk tua itu? Mengapa tidak kelihatan belum habis ucapan Tio Sam, mendadak pintu terbuka lagi. Kembali suara langkah seseorang mendatangi lalu membanting seseorang ke lantai. Seketika hati Oh Tio Hoa dan Tio Sam tercekam. Pintu tertutup lagi, segera Oh Tio Hoa berseru, kutu busuk, apakah kau tapi orang itu tidak menjawab. Tio Sam menjadi khawatir serunya. Jangan-jangan nasibnya memang lebih jelek daripada kita, dia telah tewas, tidak mungkin mana bisa orang mati digusur kemari. Seumpama dia mati, tentu juga lukanya tidak ringan, kalau tidak, masa tidak dapat bersuara kata Tio Sam. Oh Tio Hoa berpikir sejenak, katanya kemudian, kau dapat bergerak tidak? Coba mendekat ke sana dan periksa dia, Keadaanku mirip kepiting mampus," kata Tio Sam dengan lesu. "Kau sendiri bagaimana Wah? Lebih konyol daripada kepiting mampus," jawab Tio A. Bisa jadi orang-orang ini bukan Chow Liu Liuyang, tapi nona Kim asalkan Chow Liu Liuyang tidak mati, maka mereka ada harapan akan tertolong. Sebab itulah mereka berharap orang yang baru digusur masuk ini ialah Kim Lengci. Tapi Oh Tihoa lantas berkata dengan tegas, pasti bukan Nona Kim, masa? Dari mana kau tahu tanya Tio Sen? Oh Tihoa tidak menjawab lagi. Kenapa kau diam saja? Urusan apa yang tak dapat kau ceritakan omel Tio Sen? Tapi Oh Tihoa bungkam. Setelah berpikir, akhirnya Tio Sen berkata dengan rawan, jika Choh Liu yang juga terkurung di sini, maka nasib kita pasti tamat. Sekonyong-konyong orang itu menanggapi. Aku bukan Choh Liu Yang, jelas suara ini datangnya dari tempat orang yang baru dilempar masuk itu. Malahan suaranya kedengaran sudah dikenal. Siapa berbareng Wah Teh Hoa dan Tio Sen bertanya. Orang ini menghela nafas panjang, jawabnya. Aku bukan manusia. Tapi binatang hewan-hewan yang tidak tahu budi, hah. Kau Cu Tiang kiranya kau seru Tio Sen? Betul memang suara kau cutiang. Sekarang Oh Ti Hoa juga ingat, serunya, Hi mengapa kau pun masuk ke sini inilah ganjaranku yang setimpal, jawab kau cuti yang dengan sedih. Apakah Ting Hong? Dia lebih-lebih bukan manusia bahkan hewan pun bukan, selah kau cuti yang dengan gemas sebelum lanjut ucapan Tio Sen. Mengapa dia memperlakukan kau ker begini tanya Oh Ti Hoa. Kau cuti yang lantas bungkam. Tapi biarpun dia tidak mengaku dalam hati Oh Tihua dapat membayangkan apa yang terjadi. Habis mam sepah dibuang setelah tak terpakai maka konyolah nasib kau cutiang. Seorang kalau suka mengkhianati kawan, tentu dia juga akan dikhianati orang lain. Memang begitulah nasib penjilat di dunia ini, nasib konyol. Sayup-sayup kau cutiang yang seperti sedang merintih, agaknya dia terluka. Sebenarnya Oh Tihua hendak menyindir dan mendamperatnya, sekarang ia menjadi tidak tega, ia cuma menghela nafas panjang dan berkata, untung si kutu busuk itu belum sampai mengalami nasib seperti kita, kan sudah kukatakan, dalam keadaan betapapun gawatnya, dia pasti sanggup, belum habis ucapan Tio tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka lagi dan ada suara tindakan orang pula yang datang sekali ini ternyata dua orang. Seketika hati Oh Tihua dan Tio Sam tercekam pula. Betapapun Choh Liu yang juga manusia dan bukan malaikat dewata, di tempat segelap ini, betapapun tinggi kepandainya juga tiada gunanya. Choh Liu yang memang mempunyai pengalaman tersendiri. Begitu dia terjun ke bawah kereta luncur itu, segera ia merasakan keadaan yang tidak beres. Pembawaannya mempunyai sesuatu kelebihan yang aneh, yaitu dapat merasakan di mana beradanya bahaya. Dan sekarang, bahaya itu berada di bawah kakinya. Namun, tubuhnya sudah kadung jatuh ke bawah dan tidak mungkin bisa balik ke atas lagi, juga tidak bisa berhenti. Agaknya, di dunia ini tiada seorang pun yang mampu mengubah nasibnya yang tragis, yang mampu mengubah nasibnya hanya dia sendiri. Barang siapa kalau ingin nasib sendiri berubah maka orang yang paling dapat diandalkan ialah dirinya sendiri. Sementara itu kereta gantung tadi sudah meluncur jauh ke sana. Begitu terjun ke bawah dan timbul firasat tidak baik, seketika Choh Liu yang memancalkan kaki di udara sehingga dia terjungkir dan mengapung lebih tinggi ke atas, kedua kakinya bertekuk dan sempat menggantol pada tali baja yang melintang di udara itu. Legalah hati coh Liuhi yang setelah usahanya berhasil Bila daya reaksinya sedetik terlambat dan kakinya tidak keburu menggantol pada tali baja Ia akan terjerumus ke bawah, terjerumus ke dalam perangkap seperti apa yang dialami Oh THA Ti dan Tio Sen Tidak lama kemudian, dapatlah ia mendengar teriakan terkejut dan raungan gusar Oh A, Suaranya sangat singkat, lalu suasana kembali sunyi tetapi kesunyian tidak identik dengan aman. Dalam kegelapan, di mana-mana tersembunyi mara bahaya. Sambil bergelantungan di kawat baja itu, Cho Liuhi yang harus mengambil keputusan maha penting dalam waktu sesingkatnya, yaitu keputusan yang menyangkut mati hidupnya. Dia dapat melompat ke atas kawat baja dan mundur keluar, ia pun dapat menuju ke pusat Hock Chu melalui kawat baja itu. Tapi segera ia memastikan kedua jalan itu tidak dapat ditempuh. Sebab pada kawat baja sana pasti ada perangkap lain yang lebih berbahaya sedang menunggu. Lebih-lebih ia tidak dapat pergi dengan meninggalkan kawan-kawannya yang terjebak. Kawat baja itu terasa mulai bergoyang kereta gantung itu seperti meluncur balik. Segera Choh Liu yang mengayun kawat baja itu sehingga bergoyang kian kemari. Jarak ayunan itu makin jauh dan tinggi. Ketika tinggi ayunan kawat baja itu terasa cukup, mendadak Choh Liu Hi yang melepaskan kakinya dan meluncur ke sana. Jin Kang Choh yang swetia ada bandingannya, bahkan burung yang bersayap juga tak dapat menandinginya. Meski ini cuma isu saja di dunia Kangou, tapi memang tidak terlalu berlebihan dan mendekati kenyataan berkata Yunan itu, sekali melayang dapatlah ia meluncur sejauh tujuh delapan tombak. Jika orang lain mungkin luncuran sejauh dan sekeras ini akan membuat kepalanya pecah tertumbuk dinding batu. Namun Gin Kang Liu yang memang tinggi luar biasa, ia meluncur dengan kepala di depan dan kaki di belakang maka begitu ujung jari menyentuh dinding karang, seketika tubuhnya dilemaskan, sekujur badan lantas menempel dinding terus merosot perlahan ke bawah. Setelah merosot beberapa tombak, perlahan ia menahan tubuhnya sehingga mirip seekor cecak yang menempel di tembok. Dengan cermat ia mendengarkan apa yang terdapat di bawah. Tiada sesuatu suara pun yang terdengar, tapi penuh macam-macam bau, ada bau harum arak, buah-buahan dan teh, juga ada bau harum putperu wanita. Tempat apakah ini? Ia coba menempelkan telinganya di dinding, maka terdengar di bawah dinding sana seperti ada suara dengusan nafas yang terputus-putus dan tertahan, lalu diselingi tawa ngikik perempuan Sebagai lelaki yang sudah berpengalaman, Choh Liu yang tahu jenis suara apa itu Ia tahu bila mana perempuan mengeluarkan suara tertawa geli dan puas seperti itu, sungguh ia tidak ingin mendengarkan suara tertawa begitu di tempat begini Lapat-lapat ia pun mendengar debaran jantungnya sendiri. Ketika debar jantungnya sudah mulai agak tenang, perlahan ia mulai menggeser lagi ke kiri dengan pihak kang atau ilmu cecak merayap di dinding. Akhirnya, ia dapat menemukan dari mana datangnya suara tertawa tadi. Kesitulah dia merayap turun. Ia yakin tempat yang ada suara tertawa seperti itu tentu akan jauh lebih aman daripada tempat lain. Kegelapan memang menakutkan, tapi sekarang kegelapan malah membantunya, asalkan tidak bersuara. Tentu, tiada seorang pun akan menemukan dia, dan Liu Liuyu yang memiliki ginkang maha tinggi sudah tentu tidak nanti menimbulkan suara. Dia merayap terus ke bawah ketika ia menyentuh sesuatu, yang kemudian diketahuinya adalah daun pintu. Ternyata, suara tertawa genita dikeluar dari balik pintu ini. Hanya saja suara tertawa tadi kini telah berganti menjadi suara keluhan yang mendebarkan jantung. Setelah berpikir, akhirnya Cho Liuh yang tidak jadi mendorong daun pintu itu. Ada yang harus dilakukan seseorang, ada pula yang tidak boleh diperbuat seseorang. Dan untuk hal beginian, maka ia pun tidak ingin mengganggunya. Ia coba menggeser lagi ke kiri, ia menemukan satu sayap pintu pula. Di balik pintu itu tiada sesuatu suara apapun. Ia coba mendorong perlahan daun pintu dan ternyata terus dibuka. Segera di belakang pintu ada orang berseru. "Silakan masuk." Suaranya merdu memikat sehingga sukar bagi orang untuk menolak undangannya. Padahal Cho Liuhi yang tidak dapat melihat apa yang terdapat di belakang pintu dan juga tidak dapat menerka siapa perempuan itu serta ada berapa orang di situ. Bisa jadi kalau dia masuk ke situ, untuk selamanya takkan keluar lagi dengan hidup. Akan tetapi ia toh tetap masuk ke situ. Sesuatu keputusan ditentukan hanya dalam sekejap saja, tapi akibat dari sesuatu keputusan sering-sering akan memengaruhi selama hidup seseorang. Bau harum di dalam rumah semakin semerbak dan memabukan. Begitu melangkah ke dalam, segera seseorang menjatuhkan diri ke pelukannya. Tanpa memandang juga coh liuhi yang tahu itu adalah tubuh perempuan-perempuan telanjang bulat. Kulit badannya halus licin, buah dadanya tegak kenyal, segenap bagian tubuhnya seperti membara. Sungguh luar biasa, tempat yang asing, perempuan yang tidak dikenalnya, kegelapan dan... Berapa orang lelaki di dunia ini yang mampu melawan rangsangan yang memikat ini? Dengan sendirinya timbul juga reaksi badaniah pada diri Choh Liu Hiang. Perempuan itu tertawa cekak cekikik malah terus menggerayangi badan Choh Liu Hiang yang timbul reaksi spontan itu. Dengan suara manis memikat, perempuan itu berkata, Ehm, kau masih muda sudah lama dan lama sekali aku tidak pernah berdekatan dengan orang muda. Yang datang ke sini hampir seluruhnya adalah orang tua, tua bangka, ya ya kotor, Ya, ya tidak becus lagi dan ia terus merangkul Coh Liuhi yang erat-erat seakan hendak menelannya bulat-bulat. Sedemikian hot perempuan itu sampai Coh Liuhi yang sendiri terkejut. Hakikatnya perempuan itu bukan lagi manusia tapi lebih mirip seekor serigala betina yang lagi birahi. Tangan perempuan itu terus menggerayangi tubuh Coh Liu Hi yang kasarnya melebihi lelaki yang paling sadis dengan napas terengah-engah ia berseru tak sabar, hayolah, lekas tunggu apalagi rupanya serigala betina ini sudah terlalu lama kelaparan dan kehasan begitu mendapat sasaran buruannya, ia sudah tidak tahan lagi tidak sabar lagi rasanya ingin segera merobek-robek dan mengoyak mangsanya. Gerak-gerik perempuan itu memang sadis mendekati gila. Diam-diam Cho Liu yang menghela nafas. Belum pernah ia menemui perempuan begini sebenarnya ingin mencoba rasanya sadisme cuma sayang sekarang bukan waktu yang cocok. Perempuan itu sedang meratap, "Oh, sayang, marilah, kumohon dengan sangat, jangan, jangan kau tunggu lagi aku, aku tidak tahan." Mendadak Choh Lyud yang memotong ucapannya, "Coba katakan dulu sedikitnya aku mesti mengetahui siapa kau aku tidak punya si juga tidak punya nama cukup asalkan kau tahu aku ini perempuan, semua perempuan yang berada di sini kan sama saja, tempat apakah ini tanya Choh Liu Hiang. Perempuan itu seperti terkejut, ia menegas. Masa, masa kau tidak tahu tempat apa ini ya, aku memang tidak tahu, jawab Choh Liu Hiang. Kau, kau tidak tahu lalu care bagaimana kau datang belum lagi Choh Liu Hiang menjawab, perempuan itu merangkulnya lagi sambil berkeluh, oh, aku tidak ambil peduli siapa kau, tidak memusingkan ke bagaimana kau datang kemari. Cukup asalkan kau seorang lelaki, maka aku tidak peduli segalanya, jika aku tidak mau membuktikan jawab Cho Liu Hiang. Perempuan itu menghela nafas panjang, katanya, maka kau harus mati Cho Liu Hiang tahu ucapan itu bukan ancaman, Seorang kalau sudah datang di sini memang setiap saat dan dimanapun bisa mati bahkan dapat mati dengan sangat cepat. Jika Choh Liu yang ingin selamat, ingin mencari tahu rahasia tempai ini maka lebih dulu harus menaklukannya Untuk menaklukkan perempuan jenis ini hanya ada satu kera. Tapi Choh Liu yang ingin menggunakan kera lain. Mendadak ia pencet hiatu mematikan di tubuh perempuan itu sambil menggertak, jika aku mati, maka kau harus mati. Lebih dahulu. Jika kau ingin hidup, maka kau harus berdaya lebih dahulu agar aku tetap hidup. Tapi perempuan itu tidak takut, sebaliknya dia malah tertawa. Jawabnya, mati. Kau kira aku takut mati orang yang bilang di mulut tidak takut mati sudah banyak ku jumpai, tapi orang yang benar-benar tidak takut mati belum pernah kulihat, ujar Cao Liu Hiang. Jika begitu, sekarang kau sudah melihat satu, kata perempuan itu dengan tertawa. Tapi aku pun dapat menyiksa kau hingga jauh lebih menderita daripada mati, menderita perempuan itu menegas. Orang macam diriku ini masa ada penderitaan lain lagi yang dapat menyiksa ku Choh Liu tidak dapat bersuara lagi, sebabnya tahu apa yang diucapkan perempuan itu memang betul. Dengan care apapun tidak dapat kau gertak diriku, Sebab hakikatnya aku bukan manusia lagi, kata perempuan itu. Asalkan kau bantu aku, maka aku pun akan membantumu, kata Cho Liuhi yang sambil menghela nafas Apapun kehendakmu juga akan kupenuhi, aku cuma menghendaki lelaki, menghendaki kau, kata si perempuan tegas. Kalau hendak menaklukkan perempuan jenis ini, hanya ada satu cara, hakikatnya tiada pilihan lain. Betapapun besarnya gelombang ombak akan segera berlalu, datangnya cepat, perginya juga cepat. Sekarang badai sudah reda dan akhirnya lenyap. Perempuan itu berbaring lemas di sana, seolah-olah runtuh seluruh nufa. Hidupnya seakan-akan hanya untuk kepuasan sejenak. Seorang, kalau hidupnya hanya untuk kesenangan sekejap, maka betapa tragis hidupnya itu. Tiba-tiba Choh Liu Hiang merasa dia jauh lebih malang dari perempuan manapun yang pernah dijumpainya, sebab kehidupannya sudah kehilangan arti, tiada kemarin, juga tiada esok. Kemarin hanya kegelapan belaka, esok bahkan bertambah gelap, hidupnya sama dengan menanti kematian. Choh Liu Hiang menghela nafas, katanya, asal aku dapat keluar dengan hidup tentu akan ku bawa serta dirimu, tidak perlu Jawab perempuan itu. Apakah kau ingin tinggal selamanya di sini? Perempuan itu mengiyakan. Mungkinkah sudah lupa keadaan dunia luar sana? Di sana tidak segelap ini. Di sana ada cahaya juga, ada bahagia. Tidak. Aku tidak mau tidak suka cahaya, tidak mau bahagia. Aku suka kegelapan. Jawab si perempuan. Apapun yang diucapkannya selalu dengan nada yang sama, selalu manis dan genit bahwa perempuan yang hidup dalam kegelapan begini bisa mengucapkan kata-kata demikian sungguh sukar dibayangkan siapapun. Dia sudah kehilangan perasaan sama sekali, katanya pula, yang kuinginkan sudah kau berikan padaku. Kau sendiri menghendaki apa aku? Aku cuma ingin tanya beberapa soal padamu, tidak perlu kau tanya siapa diriku hakikatnya, aku bukan manusia, aku cuma perempuan jalang. Setiap orang yang datang ke sini boleh mencari aku dan akan ku sambut dengan gembira. Di ruangan yang sempit dan gelap inilah seluruh kehidupannya, seluruh dunianya di sini tidak kenal tahun, bulan juga tak dapat dibedakan siang atau malam. Dia hanya dapat menunggu selamanya dalam kegelapan, menunggu dengan telanjang bulat, menunggu sampai dia mati. Kehidupan ini hakikatnya bukan kehidupan manusia siapapun tidak tahan tapi perempuan ini justru sanggup dan tahan. Kehidupan begini cukup satu hari saja sudah dapat membuat orang gila, membuat orang kalap dan berubah menjadi hewan yang buas dan rakus. Sebab itulah apa yang diperbuat perempuan ini dapatlah dimaklumi dan dapat dimaafkan. Tiba-tiba Choh Liu yang memberosot turun dari tempat tidur serta mengenakan bajunya. Perempuan itu pun tidak menahannya, ia cuma tanya, Kau akan pergi mau tak mau aku harus pergi, jawab Choh Liu Hiang. Akan kemana tanya pula perempuan itu? Choh Liu Hiang menghela nafas, jawabnya. Sampai saat ini aku sendiri tidak tahu. Kau tahu tempat apakah di luar sana tidak tahu. Jika tidak tahu hakikatnya satu langkah saja tidak boleh kau pergi. Bisa jadi, begitu kau keluar dari rumah ini, seketika kau akan mati. Ya, bisa jadi tapi apapun juga aku harus mencobanya mengapa kau tak meminta bantuanku tiba-tiba perempuan itu bertanya Cho Liuhi yang tertegun sebab ia tidak sampai hati ia tidak tega omong juga tidak sampai hati meminta dia berbuat sesuatu lebih-lebih memperalat dia sebab sekarang telah timbul semacam perasaan dosa dalam benaknya kalau ada orang yang sampai hati memperalat perempuan malang ini maka dosanya sungguh boleh dikatakan tak terampuni. Sampai lama coh liu hiang dam saja, ia menghela nafas, kemudian berkata, pokoknya asalkan aku dapat keluar dengan hidup tentu aku akan kembali ke sini untuk mengeluarkanmu. Perempuan itu pun termenung hingga lama, lalu berkata, engkau, engkau sangat baik. Tiba-tiba suaranya penuh perasaan halusia menyambung pula, kau ingin kemana? Dapatku bawa kau ke sana, tidak, tidak, besar sekali bahayanya jika kau ikut padaku, kata Choh Liu Hiang Bahaya perempuan itu tertawa Mati saja aku tidak takut, masa ku takut bahaya segala Tapi aku, aku sendirilah yang mau mengantar sukarela, ujar perempuan itu Hampir tak pernah kulakukan sesuatu dengan sukarela sedikitnya kau harus memberi kesempatan padaku